Baik, saudara, Belanjawan 2025 menyaksikan peningkatan tertinggi bantuan tunai kepada rakyat menerusi sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. RM13 bilion disalur, meningkat RM3 bilion berbanding 2024. 9 juta individu akan menerima manfaatnya. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Individu bujang bakal menerima sumbangan tunai rahmah STR RM600.